Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Melalui anaknya tunggal Yesus Kristus Allah kita. Yang senantiasa menyertai kita, menolong kita. Bahkan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, jawaban demi jawaban. Dan di dalam nama Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan, ada penghiburan. Bahkan ada pengharapan yang tidak pernah pudar. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah renungan ini memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah renungan ini memberikan kekuatan atas kita. Paling tidak sepanjang hari ini kita dalam perlindungan Tuhan. Hari esok ada dalam pengharapan Tuhan. Bahkan untuk selama-lamanya kita ada dalam genggaman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal segala sesuatu dengan baik adalah sesuatu yang membuat kita bangga dan tahu kemana apa yang kita kenal, apa yang kita pegang, dan apa yang kita harap. Mengenal segala sesuatu dengan baik tentu memberikan kita jaminan, memberikan kita kepastian atas apa yang kita kenal. Demikian dengan iman percaya kita, demikian dengan kekristenan kita. Kalau kita mengenal dengan baik Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita muliakan, tentu bukan keraguan yang kita simpan, tentu bukan kekhawatiran yang kita biarkan ada dalam hati kita. Tapi kita yakinkan setiap langkah kita ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dalam renungan Word of Wisdom pagi hari ini, saya akan bacakan satu ayat. Karena pengenalan akan Tuhan itu membuat satu jaminan kehidupan yang kekal. Pengenalan akan Tuhan membuat kita yakin bahwa kita pada akhirnya mendapatkan kekekalan yang luar biasa. Mari kita buka sebentar Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang memberikan kekekalan, satu-satunya Allah yang memberikan jaminan, satu-satunya Allah yang memberikan satu nilai kebenaran, bukan hanya berhenti sampai kebaikan, tapi ada kebenaran yang hakiki. Ada keselamatan, ada jaminan hidup yang kekal. Ketika kita mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, ketika kita mengenal siapa Yesus yang diutus oleh Bapa, tentu ada damai, tentu ada shalom, tentu ada sukacita yang ada atas hidup kita. Kita tidak takut lagi kemana kita akan pergi. Kita tidak takut lagi kemana kita akan menuju arah tujuan hidup berikutnya. Tetapi dalam Tuhan ada kekekalan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastikan hari-hari ini engkau kenali siapa Tuhan Allahmu. Pastikan hari-hari ini engkau mengenal pribadi yang luar biasa itu ada dalam hidup saudara. Dan saya yakinkan saudara, ketika kita mengenal dengan benar satu-satunya kebenaran, maka kekekalan itu mutlak milik kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bila firman ini bukan sekedar bacaan, bukan hanya berhenti sampai jadi rema, tetapi firman ini hidup atas hidup kita. Dan percayalah, ketika firman itu hidup atas hidup kita, maka kekuatan sorga, kekuatan Allah senantiasa limpah atas kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih buat renunganmu, buat firmanmu, buat arahanmu, buat guidance sorga yang kami pelajari pagi hari ini. Kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang adalah kebenaran, Allah yang adalah kekekalan, Allah yang adalah firman itu sendiri. Materaikan firman-Mu atas hidup kami, dan biarlah kami berjalan dengan tuntunan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda diberkati dengan renungan ini,
dengan segala kerendahan hati, saya dorong saudara untuk bisa membantu kami untuk men-share renungan ini ke banyak kontak dan kasih mention supaya ada subscribe, biar banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati. Dan jika ada di antara bapak ibu saudara sekalian rindu untuk sharing, bergumul, bahkan punya kesaksian, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan melayani Anda. Shalom.